Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan tempat hits terbaru Di Mojokerto bernama Mojokendi Patirtan Yang terletak di daerah Mojokerto Kita akan mulai dari review perjalanannya dulu Ini saya berada di depan stikes Mojopahit Arah dari Mojosari Menuju arah bypass Mojokerto Dari sini kita lihat ada petunjuk arah di sebelah kiri jalan Setelahnya ada pertigaan Jadi teman-teman harus waspada dan hati-hati Tidak terasa di daerah Jokerto sudah banyak tempat hits Saya reviewkan buat teman-teman Bukan hanya wisata, juga kafe kuliner Bahkan penginapannya Teman-teman bisa cek di masing-masing playlist yang sudah saya sendirikan di channel ini, yaitu playlist kuliner Mojokerto, playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto, bahkan playlist penginapan Mojokerto. Untuk mempermudah teman-teman untuk mempelajari review tersebut, sudah saya taruh ketiga link tersebut di deskripsi video ini. Buat teman-teman yang ada request di sekitaran Mojokerto, bisa mencantumkan di kolom komentar. Insyaallah saat saya ada waktu longgar akan saya reviewkan lengkap buat teman-teman mulai dari rute perjalanan sampai review lokasi. Selain daerah Mojokerto saya juga mereviewkan sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Batu, Malang. Pasuruan dan juga Yogyakarta, untuk sementara ini saya sedang memfokuskan lima daerah, yaitu Sidoarjo, Mojokerto, Batu Malang, dan juga Pasuruan. Jadi, teman-teman bisa request bukan hanya di daerah Mojokerto saja, tetapi lima daerah yang sedang saya fokuskan tadi. Buat teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke Mojokerto Patirtan yang terletak di Mojokerto, bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Nah, setelah ada jembatan kecil, ada pertigaan, kita lanjut belok ke kanan. Jadi, lokasinya sebelum pompen yang berada di sebelah kiri sebelum terminal Mojokerto dan sebelum bypass Mojokerto. Jadi saat kita belok ke kanan ternyata medan jalannya masih lebar ya berpapasan antar mobil tidak ada masalah dan kita melalui area persawahan. Setelah kita melalui area persawahan berada di sebelah kanan adalah lokasi dari Mojokendi Patirtan. Kita nyalakan sein ke kanan waspada dan hati-hati saat kita menyeberang untuk menuju Mojokendi Patirtan dan kita sudah sampai untuk lahan parkir yang disediakan di Mojokendi dan ternyata sangat tua sekali. Baik sepeda motor atau bahkan mobil bisa diletakkan di depan area lokasi. Untuk biaya parkir sepeda motor 2000 dan mobil 5000 Jadi teman-teman tinggal mengikuti instruksi dari bapak tukang parkir ya. Setelahnya terlihat di sebelah kanan ada jalan menuju area Pujasera sedangkan di sebelah kiri ada tulisan Mojo Kendi Pati Tanjabon. Teman-teman bisa memanfaatkannya sebagai background berfoto. Di pintu masuk disediakan tangga biasa dan tangga yang cocok buat teman-teman yang membawa stroller atau bahkan kursi roda dan saat kita masuk terlihat ada persewaan mini trail persewaan mini trail ini 10.000 untuk 10 menit gapura yang merupakan pintu masuk tadi ternyata lokasinya berada di tengah ya kita akan mulai dari bagian sebelah kiri di mana di bagian sebelah kiri ada arena bermain memancing seperti ini dan ada arena bermain gratis antara lain jungkit-jungkitan seluncuran dan juga ayunan dan bukan hanya di satu tempat ini saja di sampingnya juga masih ada artinya tempat ini sangat luas untuk arena bermainnya dan permainannya juga banyak, jadi jangan khawatir saat mengajak buah hati ke sini karena arena bermain gratisnya luas. Di sebelah kiri dan kanan ini disediakan gazebo, jadi teman-teman saat suasana sepi enak seperti ini ya, jadi tidak rebutan untuk tempat duduknya. Jadi saran saya, berkunjung ke tempat ini saat weekday, di belakang area gazebo ini ada spot foto yang menjadi icon dari Mojo Gendhi Patirtan, yaitu gendhi yang melayang seperti ini dan sangat bagus dijadikan sebagai background berfoto. Di belakang dari spot foto yang menjadi ikon tempat ini ternyata masih ada taman dan juga tempat bermain mobil listrik. Untuk mobil listrik ini juga sama tarifnya yaitu 10.000 selama 10 menit. Jadi selain ada mobil listrik juga ada sepeda motor listrik. Sedangkan di bagian ujung sebelah kiri ini ada kolam arus. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini bentuknya dan terlihat di sebelah kiri adalah area kamar mandi atau ruang bilas, sedangkan di sebelah kanan banyak tempat duduk meja taman, dan di pojok ada area kantin untuk memasuki area kolam arus tersebut. Per orangnya, ribu buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, lanjut, kita akan mereview dari bagian sebelah kanan dari pintu masuk. Di bagian sebelah kanan pintu masuk ini ternyata ada fasilitas toilet, dan di depannya ada arena bermain trampolin. Untuk menikmati arena bermain trampolin ini, cukup membayar ribu per anak, dan alas kaki harus di... Lepas di depan dari area trampolin di sebelah kanan fasilitas toilet atau di sebelah kanan area trampolin ini ada area puja sera, dimana di sini ada beberapa stand, dan di depan ini juga sudah disediakan fasilitas wastafel. Ada empat buah, ini dia macam-macam puja sera yang ada di sebelah kanan arena bermain trampolin tadi, mulai dari bakso, lontong, nasi, sambelan, dan masih banyak yang lainnya dijual di sini ya. Jadi, teman-teman bebas memilih untuk di depan area puja sera sudah disediakan tempat duduk dan tempat duduknya semi indoor sehingga kita bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar apalagi di sekitar ini ada area sawah yang hijau apalagi saat suasana sore yang cerah pasti akan terlihat guratan orange di langit nah bagaimana teman-teman yang sudah pernah merasakan suasana sore yang cerah bisa berbagi di kolom komentar di depan area puja sera disediakan banyak tempat duduk lesehan bahkan beralaskan beanbag tempat duduk yang seperti ini ya yang membuat kita nyaman bisa rebahan Melihat pemandangan alam sekitar, menikmati suasana sekitar, bahkan menikmati kuliner yang ada di tempat ini, di belakang area tempat duduk outdoor ini masih ada deretan puja. Sera. Ini dia macam-macam yang dijual: ada kebab, seblak, pentol sosis, ya intinya angkringan, dan masih banyak yang lainnya, yaitu martabak, bahkan hanya sekedar kopi. Tempat ini aktif mulai sore sampai malam hari, ya. Jadi, kalau berkunjung ke tempat ini, jam 4 sore atau habis maghrib karena rata-rata yang berjualan mulai dari jam 4 sore sampai jam 8 malam kalau tempatnya rame bisa sampai jam 10 malam sedangkan untuk kolam arus bukannya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dengan tiket masuk Rp10.000 dan untuk mobil listrik terkhusus hari minggu bukannya mulai dari pagi di ujung dari area Pujasera ini ada fasilitas musola musola terbuat dari bambu dan di sebelahnya adalah tempat wudhunya oke kita akan review tampilan dan rasa sajian masakan hari ini saya mencoba yang unik dan belum saya temukan di tempat lain yaitu sambal terancam. Untuk ikannya saya menggunakan gurami. Rasanya benar-benar mantap, cocok dengan suasana mendung sahu ini. Teman-teman sudah pernah mencoba makanan apa saja bisa dibagikan di kolom komentar. Sambal terancam sudah plus nasi plus ikan gurami yang saya coba ini tadi harganya 13.000, es kud frisli 5.000 dan air mineral 5.000. Jadi saya di sini habis 23.000 pas dengan parkir 25.000. Oke, demikian apa yang dapat saya review buat teman-teman semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat jangan lupa like, share dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.